city was known as a traditional kingdom named Kerajaan Sumedang Lama. It is the last empire of a huge kingdom in Sundanese history, Kerajaan Pajajaran, that has collapsed in 1578. Oh, it is still the attraction from the marching band. See the exhibition or the show of March of Pasukan Prajurit Keraton Sumedang Lama. Ya baik, Ibu Bapak hadir. Puding Festival Keraton Nusantara, Kirap Paji Sumedang Lama, and gelar Prajurit Keraton at Taman Mini Indonesia Indah, which should be seen a relevant manner to conserve the value of Sumedang Lama patriotism. Ya, akan segera kita saksikan pelan-pelan para prajurit dari Keraton Sumedang Larang ini akan segera tampil memasuki arena, di mana kita akan segera mengetahui mereka yang tergabung dalam pasukan prajurit Keraton Sumedang Larang. This is a very ethnic and unique troops, one of the heritage of Sumedang. And we are very proud of having them. Pelan-pelan para pasukan prajurit Keraton Sumedang Larang ini memasuki arena, sesaat lagi akan tampak dan akan kita saksikan bersama. Keraton Sumedang Larang adalah bagian terpenting dari keprajuritan budaya Keraton Sumedang Larang di bawah binaan prajurit budaya Wirayuda Keraton Sumedang Larang. Satuan Wirapraja sering mengikuti berbagai macam kegiatan kebudayaan, baik kegiatan budaya lokal, regional, bahkan nasional. Dalam event nasional, telah beberapa kali menjadi juara pemanggota Festival Keraton Nusantara dan Festival Keprajuritan Keraton Nusantara. Terakhir, mendapatkan juara umum dalam Festival Keraton Nusantara MAKN 5 di Kesultanan Sumedang dan menjadi juara 3 dalam Festival Keprajuritan Keraton Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2018. Dan melalui momentum para gelading kali ini, kewiraan Wirapraja Keraton Sumedang Larang dan koreo keprajuritan Wirayuda Keraton Sumedang Larang dalam rangka mendukung program Bupati Sumedang, yaitu Sumedang Simpati Rahayu Jaya Sampurna. Panas berinding. Thank you.
untuk mendukung event ya, kan ya, besok pada lain World Championship.